Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Mancing Batam. Nih, kita sudah sampai spot mancing, teman-teman. Nih, spot mancing pinggiran di Batu Ampar. Nah, itu kapal-kapal yang ada di apa? Pelabuhan Pel nih, ini Pelabuhan Pel nih depan. Nah, kita sudah sampai di spot yang semalam tanya. Yang semalam tanya spot mancing di Pelabuhan Batu Ampar ini kita spill spotnya, teman-teman. Jadi yang tanya semalam buat mancing lebam, baronang, ikan tompel, ini memang jernih sih. Ini lagi kebetulan jernih, jadi nampak dia dasarannya. Nah, buat teman-teman yang mau kesini, ini jalannya saya kasih tahu teman-teman. Jadi teman-teman, kita mulai dari perjalanan dari Simpang Jam, teman-teman. Dari jalan layang Simpang Jam, kita menuju ke spot mancing pinggiran di Batu Ampar. Yang nanya semalam spot pinggiran Batu Ampar, ya ini kita ke spotnya, teman-teman. Spot buat mancing garong, ikan lebam, ikan tanda juga ada, teman-teman. Nah ini kalau sudah di apa, sudah lewat jalan layang itu, kita jalan lurus saja menuju ke Batu Ampar, teman-teman. Nah ini kita sampai lampu merah BCS. Nah, simpang lampu merah BCS ini terus saja kalau dia kiri ke arah Jodoh Nago ya. Ini kalau dia terus ke arah Batu Ampar, teman-teman. Kita ngambil yang ke arah terus. Nah, ini teman-teman kita udah sampai di Batu Ampar. Ini ada pos polisi sini. Nah, kalau itu dia dari sana dari arah apa? Bengkong Batam Center. Ah, ini kita lurus ke depan, teman-teman. Nah, lurus ke arah pelabuhan mau tempat penumpang Pelni mau turun. Kita lurus aja ke sana, teman-teman. Nah, kita jalan lurus ke depannya, teman-teman. Kalau ini PT-PT juga. Ini tempat loading-loading kontainer, teman-teman. Ini masuk aja terus, teman-teman. Nah, di depan itu tempat mancing, spot mancingnya, teman-teman. Yang nanya semalam spot arah apa, jalan menuju spot mancing Batu Ampar pinggiran. Nah, ini kita menuju spotnya, teman-teman. Ini masuk aja gratis, free. Kita langsung berhadapan dengan laut lepas. Nah, nanti kita lihat para pemancing di sana, teman-teman. Nah, itu jalannya, teman-teman. Jalan menuju spotnya. Nah, ini kita sudah sampai di spotnya. Wah, jernih sekali. Ini kita spill. Itu ada ikan karang di bawah tuh. Ini ada ikan karang di pinggir-pinggir sini. Banyak ikan karangnya, teman-teman. Untuk pelabuhnya nih, di sini. Kalau sini sepertinya nggak bisa mancing karena buat tempat berenang. Kita spill spotnya yang di belah sini, yang memang tempat-tempat orang mancing itu di sana. Ini dia cocok memang buat naik lebam, cari ikan dasaran karang juga mantap juga ini. Karena jeri juga. Wow, mantap. Spot pelabuhan Batu Ampar. Ini kita lihat lagi. Wow, yang sering apa negak lebam di sini, banyak pemancing lebam, mancing garong sini. Kita mau coba spill yang spot yang di sana. Wow, mantap. Ini kalau mancing dasaran dari pinggir aja bisa langsung ke tengah. Nah, ini kalau yang di bagian kirinya ini dia dasarannya pasir.
dasarnya pasir teman-teman. Ini buat mancingan bulus pari, ini ada di sini. Ini karena sore saya kemarin jadi nggak ketemu sama pemancing. Ini pas di gorong-gorongnya ini yang apa? Yang sering mancing lebam nih pasti tahu nih spot ini. Lebam baronang. Ini yang nanya semalam buat jalan masuk ke Batu Ampar, mancing di Batu Ampar sini teman-teman. Ini dari sini sampai yang ke ujung sana bisa semua mancing teman-teman. Ini coba kita ke tengah-tengah, bagian tengah. Tadi yang awal kita sudah di bagian belah sana. Ini kita coba dilihat yang di tengah-tengah. Oke teman-teman, yang nanya ini lokasi spot pinggiran ini sudah saya kasih tahu jalan menuju lokasi ya teman-teman. Ini spotnya memang sepertinya memang cari ikan apa, lebam, ringkis, pas ini. Sama ini ke dalam dia. Dia dari pinggir langsung dia dalam. Ini buat mancing dasaran juga mantap ini teman-teman. Buat mancing dasaran ini tempat-tempat orang nongkrong semua. Ya spotnya seperti ini teman-teman. Oke lah teman-teman, kita balik dulu karena hari sudah mulai sore. Nah maghrib kita balik dulu. Karena lokasi mancing ini jauh dari tempat tinggal kita. Di Piayu ini di Batu Ampar. Jadi yang nanya spot mancing yang di Batu Ampar, saya sudah kasih tahu jalannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Abang Mancing Batam. Yang baru menyaksikan Abang Mancing Batam, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe di channel Abang Mancing Batam. Dan yang mau tanya-tanya lokasi info spot mancing, bisa tanya-tanya aja di kolom komentar, nanti saya spill dan cari jalan menuju lokasinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemancing Batam.